Ezep. Mau kalian apa sih? Gara-gara kalian anak gua buang, aku cari uang lagi buat buang, ngerti? Halo semuanya. Kita lagi di ping anak jalan. Anak jalannya tuh diambil sama Pak Bronto, dipekerjakan. Habis itu ada tiga guru, namanya Bu Guru Amelia, Anissa, sama Guna. Nah, tiga guru itu dia kayak mau bebasin kita dari Pak Bronto. Akhirnya mereka menyamar menjadi anak jalanan supaya mereka bisa mengajar kita ya. Nah, setiap hari mereka mengajar kita. Terus kita disiksa, kita disuruh kerja. Di sini kan kita bermain film, aktor. Jadi semua pemain itu harus bisa jadi peran baik, penjahat. Apalagi muka-muka gini gak mungkin kan jadi baik. Mendalami karakter sebagai preman, ya harus berani sedikit kasar sama anak-anak. Kalau di luar sana mungkin ada menilai kita terlalu sadis, terlalu kejam, ya artinya kita alhamdulillah, bukti kita berhasil. Saya tertarik ikut di film ini karena kebanyakan orang negatif ya kan, memandang apa sih anak jalanan gini ya kan, gak punya harapan. Ternyata salah ya kan, anak jalanan di sini tuh sebenarnya mempunyai harapan besar untuk maju, untuk sukses, dan kita para guru membantu anak jalanan untuk mempunyai cita-cita supaya menjadi kenyataan. Dan apa ya, waktu dimarah-marahin itu kan kita nangis. Nah, yang paling sulit itu untuk mengeluarkan air mata itu. Saya di sini berperan sebagai Gina. Karakter Gina itu antagonis, cuek sama jutek. Biasanya sih sekolah setengah hari terus langsung syuting. Nah, kalau syuting itu kalau misalnya ada break paling baca-baca buku. Saksikan film layar lebar Impian Anak Jalanan di bioskop kesayangan Anda. Impian Anak Jalanan, yes.